Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya, oke, baik para pecinta tanaman. Nah, sekarang hari ini saya mau incip-incip atau panen untuk persiapan berbuka nanti. Ini ada apel India jumbo ya. Ini sudah mulai membesar seperti ini. Di sini banyak sekali ya. Apel India sangat gincah ya. Pecah apel India jumbo. Nah, buahnya banyak sekali dan tidak kenal musim. Jadi di sini kita lihat ada yang ukurannya sudah segede ini. Ada yang bawa bunga, ada yang pentil. Nah, terus-terusan. Jadi ketika kita panen, kita ambil buahnya yang sudah masak, nanti menyusul bunga, pentil, jadi buah dan seterusnya. Jadi enggak berhenti. Nah, seperti ini kita lihat banyak sekali buahnya. Ini kita mau ambil yang sudah masak. Yang ini yang posisi di atas, ini pohon usia kurang lebih hampir 3 tahun kurang. Jadi mulai dari usia 3 bulan sudah berbuah, sudah produksi. Nah, ini dari perbanyakan sambung ya, sistem sambung okulasi ya, sambung pucuk. Oke, baik. Jadi barangkali teman-teman yang minat untuk menanam bibitnya untuk ditanam di pot atau di lahan langsung bisa, jadi cocok, gencah, cepat berbuah ya. Oke, kita di sini agak susah ya pergerakan saya. Kita pindah ke bawah ya. Oke, sekarang saya di bawah. Jadi saya tadi di situ. Ini sore hari, jadi pencahayaannya di sini kurang ya, kurang terlihat ya. Nah, ini dari bawah, jadi buahnya berkelantungan banyak sekali dan bunga dibarengi dengan bunga-bunga dan pentil seperti ini. Ya, yang di bawah juga ada pentil buah ini, yang ini yang sudah masak kelihatannya. Ini sudah masak. Nah, ini sudah warnanya sudah hijau pekatnya sudah hilang. Jadi ada warnanya hijau kekuningan ya, sudah ada kuning ke arah kuning. Jadi kalau masih mentah itu hijau biasa, hijau seperti ini. Kalau sudah matang itu hijau kekuningan ya, seperti ini. Jadi ngesof. Ini sudah masak ya. Oke, coba kita panen untuk nanti kita berbuka puasa. Oke, baik. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang saya ambil, ini ada berapa yang matang ya, 1, 2, 3, lumayan banyak, ambil sedikit saja ya. Oke, sebelum kita petik, coba saya mau buka ya, dalamnya seperti apa, di dalamnya seperti apa. Oke, oke, mendekat. Nah, dalamnya seperti ini ya. Nah, dagingnya putih bersih. Nah, teksturnya seperti pir ya, seperti pir, dan di dalamnya ada biji kecil.
Ini rasanya manis sekali ya, rasanya manis. Ini sudah masak. Oke, baik. Nah, seperti itu. Oke, baik, penampakannya di dalam buahnya seperti ini ya. Ini kita panen. Ini sudah masak. Oke, baik, kelihatannya cukup ya. Jadi ini satu orang satu, nanti ketika kita sudah berbuka puasa ya. Nah, ini ukurannya seperti ini, sebesar apel malang yang hijau. Nah, dengan rasa buah yang manis, daging putih bersih, tekstur seperti buah pir. Oke, baik. Bagi teman-teman yang mungkin minat buah atau bibitnya, silahkan hubungi kami di WA. Lihat di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami, dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, baik, terima kasih.